Itulah suci. Jadi orang suci itu cara temuan Tuhannya. Ya. Kalau kami tidak banyak dosa kami. Ya. Nah itu. Jadi kalau itu Islam mengatakan ini tidak usah berdoa langsung kepada Tuhan. Itu Kristen. Nah, sama juga Kristen. Ya. Nah sudah itu orang Hindu. Hindu, Buddha, jadi itu juga. Biksu itu, pendetanya itu orang suci. Ini jangan langsung ke Tuhan. Tidak mulia jemaahnya itu. Ikut dah. Nah, kalau jemaah langsung ke Tuhan, hilang pitinya. Apa hilang pitinya? Ini membaik ke doa itu. Kalau berdoa langsung, kan tidak ada pitinya itu. Ada iblisnya ada dong. Tadi yang Kristen, ya, harus melalui pendeta berdoa, harus melalui biksu. Nah, itu. Ulang Islam dah, baca apa di hati ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau yang pesantren ini apa ada itu? Ya, maf'ul bihi maka dapatkan. Ya seharusnya kan susunan bahasa Arab itu na'budu iyyaka. Nah iya kan itu maf'ul ya. Akhirnya disambung ke depan. Tuh. Disambung ke depan. Inyo dikerapankan. Hanya kepada engkau. Kami langsung beribadah. Salat dong. Gak boleh lagi wakil dong. Gak boleh lagi nampak orang salat dong. Apa wakil dong? Saya imam jemaah cowok, saya tahu gak aja. Nah, itu Fatihah wajib dibaca, A'udzubillah wajib dibaca, basmalah, ya, surat, doanya, tidak bisa nampak aja. Itu dia artinya, iya karena penduduk, wa iya karena setahil. Dan hanya kepada engkau kami langsung memohon pertolongan. Nah, jadi Ramadan sudu, kalau awak salat, terawih semacam, bacalah doa masing-masing pokok. Ya. Jangan kemahuan Allah. Pasti ada yang minta. Rasul ada kabin tu ya. Ikut wirik yang dapat kami ya. Nah itu. Ya. Jadi berdoa itu. Di dalam Islam langsung. Kepada Allah. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami langsung beribadah, puasa, sholat, zakat, haji. Nah itu. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkau kami langsung memohon pertolongan. Nah bagi. Siapa itu dapat? Baca sekali dulu. Berzikir itu, berdoa itu dalam Islam dimulai dengan istighfar. Sekali. Aduh, ya. Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah penyelamat itu.
wa minkas salam, wa minkas salam, dan dari mula keselamatan itu, dan dari mula keselamatan itu, tabarak rabbana, tabarak rabbana, maha mulia engkau, maha mulia engkau, ya Tuhan kami, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan, wahai Tuhan, yang mempunyai kemegahan, yang mempunyai kemegahan dan kemuliaan, dan kemuliaan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Tuhan, tak ada baginya sekutu, tak ada baginya sekutu, lahul mulku wa lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu, miliknyalah semua kekuasaan, miliknyalah semua kekuasaan, dan miliknyalah segala puji, dan miliknyalah segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa dan dia atas segala sesuatu, dan dia atas segala sesuatu, maha kuasa, maha kuasa, Allahumma la mani'a, Allahumma la mani'a, ya Allah, ya Allah, tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa mencegah, mencegah lima a'taita, lima a'taita, kepada apa, kepada apa yang engkau berikan, wala muqtiya lima, wala muqtiya lima, dan tidak ada, dan tidak ada yang bisa memberi, yang bisa memberi kepada apa, kepada apa manakta, manakta yang engkau mencegahnya, yang engkau mencegahnya, wala radda lima, wala, dan tidak ada, dan tidak ada yang bisa menolak, yang bisa menolak kepada apa, kepada apa qadaita, qadaita yang engkau putuskan, yang engkau putuskan, wala yanfa'u zal jaddi, wala yanfa'u zal jaddi, dan tidak ada, dan tidak ada bermanfaat, bermanfaat orang-orang yang kaya, orang-orang yang kaya, mingkal jaddu, mingkal jaddu terhadap engkau, terhadap engkau segala kekayaannya, segala kekayaannya, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, subhanallah, subhanallah, maha
Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Atau 33 kali. Kalau Allah buat ini 33 kali, terjadi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji. Segala puji. Milik Allah. Milik Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji. Segala puji. Milik Allah. Milik Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji. Milik Allah. Milik Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Selain Allah. Selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Dia sendirinya. Dia sendirinya. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku. Lahul mulku. Miliknya lah. Miliknya lah. Semua kekuasaan. Semua kekuasaan. Walahul hamdu. Walahul hamdu. Dan miliknya lah. Dan miliknya lah. Segala puji. Segala puji. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia, dan dia atas segala sesuatu, atas segala sesuatu Maha Kuasa. Maha Kuasa. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada daya dan upaya. Dan tidak ada kekuatan. Dan tidak ada kekuatan. Illa billah. Illa billah. Kecuali. Kecuali. Dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah. Al-Aliyyil Azim. Al-Aliyyil Azim. Tuhan yang Maha Tinggi. Lagi yang Maha Agung. Lagi yang Maha Agung. Ah, itu tadi apa nama dia? Zikir. Zikir. Ya. Itu zikir tu. Itu bergaris tu kan? Ah, tu. Sampai situ awak namanya membaca zikir. Ah, membaca zikir. Siapa lah salah tu? Ah, tu. Ya. Sudah itu doa dah. Doa apa mulainya? A'udzu billah. Itu a'udzu billah. Ya. Karena tidak ada orang yang tidak diganggu dan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan. Aku mohon perlindungan kepada Allah. Kepada Allah. Dari godaan setan yang terkutuk. Dari godaan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih.
lagi maha penyayang, lagi maha penyayang. Allahumma firli zunubi, Allahumma firli zunubi. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosaku. Waliwalidayya, waliwalidayya, dan dosa-dosa, dan dosa-dosa kedua orang tuaku, kedua orang tuaku. Warhamhuma, warhamhuma, dan kasihanilah keduanya, dan kasihanilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana, sebagaimana mereka berdua, mereka berdua telah memeliharaku, telah memeliharaku waktu aku sangat kecil, waktu aku sangat kecil. Allahumma a'inni, Allahumma a'inni. Ya Allah, ya Allah, tolonglah aku, ala zikrika, ala zikrika, untuk bisa, untuk bisa selalu ingat kepadamu, selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, wa syukrika, dan senantiasa, dan senantiasa bisa mensyukuri, bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu, nikmat-nikmatmu. Wahusni ibadatika, wahusni ibadatika, dan agar bisa, dan agar bisa dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya dalam menyembahmu, dalam menyembahmu, dan mentaatimu, dan mentaatimu. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Ya Tuhan, ya Tuhan, tambahkanlah kepadaku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang banyak, yang banyak. Warzuqni fahma, warzuqni fahma, dan anugerahkanlah kepadaku, dan anugerahkanlah kepadaku paham agama yang benar, paham agama yang benar. Allahumma inni, Allahumma inni. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya aku, sesungguhnya aku as'aluka rizqan thayyiban, aku memohon kepada Engkau, aku memohon kepada Engkau rezeki, rezeki yang baik-baik, yang baik-baik. Wa ilman nafi'ah, wa ilman nafi'ah, dan ilmu, ilmu, dan ilmu, ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat. Wa amalan maqbulah, dan amalan-amalan, dan amalan-amalan yang Engkau terima, yang Engkau terima. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, kami telah menganiaya, kami telah menganiaya diri kami sendiri, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, wa illam taghfir lana, dan jika tidak, dan jika tidak Engkau ampuni, Engkau ampuni kesalahan kami, kesalahan kami. Wa tarhamna, wa tarhamna, dan tidak Engkau mengasihani kami, dan tidak Engkau mengasihani
lanakunanna minal khasirin. Tentulah kami akan termasuk dari golongan orang-orang yang malang. Rabbana atina, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia hasanah dalam kehidupan dunia kebaikan yang banyak wafil akhirati hasanah dan pada kehidupan akhirat dengan penuh kebahagiaan wakina azabannar dan jagalah diri kami dari azab neraka walhamdulillahirabbil alamin Dan segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Lah, di belakang itu firman Allah yang menyuwawa bazi berzikir, yang menyuwawa badoa ya. Fadzakuruni, maka ingatlah, berzikirlah kalian kepadaku. Azkurkum, niscaya aku ingat kepada kalian. Washkuruni, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar atau kufur kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada aku, ista'inu bisabri, jika kalian diganggu manusia jahat, maka mohonlah pertolongan atau adukanlah kepada Allah dengan sabar dan dengan membaca Quran. Kalau dibawa mengingin santet gawa sihir, pemanggil-manggil di Indiong masih nyundai, nggak capek bagang Quran Allah. Iya, banyak manggil di Indiong dah. Wasoda serta mengerjakan solat dan berdoa. Nah itu, ya. Bersabar, baca Quran, sholat, dan berdoa. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah benar-benar kalau dahulu ma'adu beserta bersama. Kalau kini dah itu dah berpihak. Bantau waduh, katalah mana-mana. Tuh suara tu dah. Asapun kita ada. Jadi berpihak ya, ma'as sabirin itu dia benar-benar bersama berpihak orang yang mengadu kepadanya dan kepada orang yang memiliki kesabaran yang banyak. Ya, kesabaran yang banyak. Dan orang piyong puntang ini dah puluh lagi nak makan ialah tewak utama puntang mereka. Haa Allah aja jadi jauh teman dengan kenasi tu lah itu makan seseorang dengan awak apa yang kau dapat dia jauh aja situ sudah tu tengok
Tawakalnya jalan. Nah, itu nanti ibu-ibu kan puasa Ramadan. Setiap selesai salat, manawa salat rumah, itulah tak doa kau. Ia bawa tiba cucu makan tuli dah tinggi ke tetap. Dah. Aduh, dah kasih lah dah. Ayo, dah kasih. Ya, ya. Pisang. Saya seorang abang, dia juga baru doa ni. Kopi ni. Lagu tu sembak. Lagu apa? Bini bagian. Bini bagian bapa ni tu. Bini sana tu mah. Sudah pergi ke bini. Hari sana. Tu sakit, tak lagi sakit tu bini. Nia beliau minta, beliau minta kau sampai pulua tak kau tak kopi. Nah, lanjutkan mengaji. Apa tu betul kan dia wah? Kalau ikut je lah Nabi ya. Menjalang puasa sebulan atau dua bulan, Nabi membaca surat Al-Baqarah 183. 183. Sampai 185 petang lengkap. Ya, ini 186. 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ha, baca siapa dia baca? Nah, baca terjemahannya.
terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apabila hamba-hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat aku, mengabulkan permohonan orang-orang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ko disampaikan Allah Ta'ala kapatu uang sodang bapuaso sabang menjalani puasa Ramadan. Apa nyinyilong puasa itu ke Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, di mana Tuhan awak dulu? Di mana topiknya? Di mana nyawado? Kalau inyo jauh topiknya, kami kan berdoa kowe-kowe. Jadi ulang berdoa kowe-kowe itu dikotor lah ta'ala diatelah langi. Kalau bisik-bisik lah bangun lah ta'ala ada. Ya Allah lah ta'ala. Nah, maka ngarang tu nanti kau bawa Rabbana atina Tuhan ya Allah ta'ala. Nah, kalau Tuhan itu doke, kami kan berdoa babisyok. Tak sopan namanya do, tak bapuangi namanya do. Allah Ta'ala doke ke awak, kok ayuk-ayuk inyo. Maka kami kan berdoa, indak kuat-kuat do. Sekedar tadongau di talingo ka kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Rambut dah itu leh. Kalau awak bodoh je ya nak itu lah apa nya Rabbana atina. Kalau awak soal-soal dia berdoa selama nak anggur tu bayar dia. Tidak ada lagi. Ah itu, ya. Jadi kalau ingin jauh kami kan baswawo koe-koe. Kalau ingin doke kami kan babisya. Ya, nah, itu. Maka dijawab dalam tanda. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila sa'ala batanyo, ya, ka kepada engkau hai Muhammad, ibadi hamba-hambaku anni, tentang diriamu, dimana hamba, segala macamnya. Fa inni qarib, maka jawablah, katakanlah bagi inyo, sesungguhnya aku qarib. Nah, ya, qarib itu maknanya sangat dekat. Kalau ada yang bermonyo, datang berkawan lah akrab namanya.
berarti ya ke akrab. Lebih dekat. Nah, paling dekat. Nah, itu. Jadi ada memotokan bahwa ya bahwa akrabu, dia Allah itu paling dekat. Min hablil warid, habli leher, ya, adari urat leher. Jadilah taladu doke ke awak leh daripada uwe tali awak. Bapaknya kalau lah taala tahu itu dua ke uwe tali awak tu. Jadi awak nak lupa dosa awak dan mati. Kalau nak lupa dan mati, batok berastagfirullah. Jangan waktu raja tak jauh ke di sikonya. Apa di situ? Tu ada. Aku nombor pakai tokan-tokan tu. Tombol. Tiba-tiba pakai lawak tu. Tokan tombol si otaknya. Langsung tu mulai. Itu. Ya. Maka. Uji budak watad da'i iza da'al. Ya. Jawablah, potokanlah hai Muhammad, deyan kan menjawab dakwah seruan dai orang yang berdoa iza da'an, apabila inyo bono-bono badoa alu seperti solat minta hujan. Tinggi oke tangannya, nampak kau tiap putih. Kau tiap putih Nabi. Itu. Jadi kalau berdoa, itu doa minta hujan. Kalau udah biasa, dah sampai menengok kau tiap tu dah. Nabi mangkit tangan dan di manonya mangkit tangan ke itu. Dan beliau tak mangkit tangan lah. Beliau dia tak mangkit tangan lah. Iya. Dalam kampau. Naik Honda. Kalau mangkit tangan lah, naik Honda lah berapa antum mau? Beropil. Roda. Kemudian apa ini? Palias tadi buli, maka hendaklah orang yang berdoa tadi mereka menjawab, mengabulkan, memperkenankan segala perintahku. Abu berkata lalu syahadat asyhadu an la wa asyhadu anna sudah itu salat, sudah itu puasa, sudah itu zakat, kalau kayo bakar ban kayo jole nayo oji. Iya, jadi sesodo nanti suwo adalah salah cakup awak pojokan. Wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian bono-bono bicara. Yo bono-bono beriman. Apa bono-bono beriman? Awak yakin Allah Ta'ala akan mengabulkan doa awak. Tak sanggup minta kau yang lo.
aduan ke adia, pada adia yang Allah suruh menakar situ. Bapak lu pun akan ini amat tadi tua ni kan ibu tu yang kau yang dah tua tu. Tapi kalau kena salah, saci buat duyannya. Oh, dah. Berjuta. Ya, berjuta, bermiliar buat duyan kena salah tu. Tidak percaya, apa itu? Ke Taman Pahlawan Jalan Sudir Tio Manam ada duyan situ timbul-timbul ada pului, ada lorong bapaknya yang dari Malaysia hebat kembang ini ngapa hebat cik terus ada duyan entah di mana-mana datangnya di Bengkinang tak ada lagi tadi. Dari tanuk, dari baik kumuh. Kau pakai bau itu. Nak putih-putih itu. Iya. Adalah puluh hijau. Nah itu. Jadi yakinlah. Kalau berdoa itu. Kalau tidak yakin. Tidak akan ditampukan. Dan Allah ta'ah. Nah kalau sakit. Bisa tak adalah cara melihatkan. Oh tinggi pada dukun-dukun. Ya antung puluh kau aku umur kuapan si kau dulu ada pati din tegi puluh puluh tahu ilmu dah itu lah tu ya itu jadi uang puasa tadi disuruh oleh Allah itu bado dalam puasa tu uang dokek kata tak Allah tu ibu dia bagi Allah. Bahagia konsep doa. Ya, jangan sampai tidak berdoa. Ya, sudah sholat subuh berdoa. Sudah sholat asar berdoa. Sudah sholat zuhur berdoa. Sudah sholat isya berdoa. Sudah sholat maghrib berdoa. 5 kali itu maksudnya disawi doa zikir dan doa sesudah sholat 5 waktu sholat sunnah dah ada jauh Nabi berdoa dong sholat sunnah dah waktu tak ada doa itu sesudah sholat wajib 5 waktu nah sambunglah ayat 187. Siapa baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل لكم ليلة الصيام الربس إلى نساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وابتغوا ما
Aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai tentang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Jadi puasa itu artinya menahan imsak, ya. Imsak menahan. Kalau ada waktu imsak dulu, imsak kia itu. Kemudian puasa itu rem, ya. Kalau mobil tidak punya rem, ya, nah jatuh ke jurang, tidak lalu yang lain. Nah, itu. Kemudian puasa itu jumnah, benteng, ya. Benteng itu benteng iman awal, sehingga iman itu tidak rusak. Nah, jadi itu puasa. Maka puasa tadi itu menuhi Allah Ta'ala adalah untuk menilau, untuk menyigi, untuk mengawasi contoh apa iman seseorang. Nah, kullu amali bani Adam, kullu tiap-tiap amali amal ibnu Adam, anak Adam atau manusia, ya, lahu amalnya itu milik inyo, punya inyo. Illa saum, kecuali puasa. Fa'in nahuli, puasa itu dan punya Allah Ta'ala. Wa ana ajazibi, dayan dan kam membali pahala itu, membaik pahalanya. Jadi kalau sholat awak punya, nampak kan awak punya sholat, ya, nampak pakai kama sholat. Puasa bertujuh, tidak puasa. Zakat bertujuh, awak punya. Ya, kalau awak zakat pasti ada orang tentu. Paling tidak orang menemo, orang musikir. Sudah itu zakat, salat, haji. Haji pasti berbeda orang. Contoh mantau main kakak kubu dia orang. Perawangan. Tapi itu seperti ikut macam itu dia.
keluar sama hati diantong tuh. Tapi nang puasa enggak? Ya puasa enggak. Kalau kami lalu waktu buca-buca kacik-kacik malam dalam malam dan malam tengah hari itu lah ayo kampung jalan dia amin lah habis ada kawan lah habis ada kawan lah lah tanpa solo dia kata lah agak habis dulu kecuali dia awak san sendiri puasa itu Allah Ta'ala menambahnya kan. Nah, jadi itu mengereso iman. Iba jadi adalah kalah di mana walai. Ya. Iyo untuk maju manusia. Ya. Ada iman tu nan mati. Apa iman matinya? Kalau yang mati, yang mau diimbau. Lah. Hei, pasal lah mati sang. Nah, tiba-tiba tu moto, lah dua dah. Didokek ke telinga, dah dua dah. Didudukkan, dah dua dah. Upo lama, nah ada iman ulang lah mati. Dalam Ramadan apa? Ada spanduk selamat memasuki bulan suci. Sepanduk di masa haji berjujur kalau di kampung berlimang banyak-banyak iyo nak cik dua dah di buede imannya lama mati dalam mati iman indah puasa tidak indah puasa tidak kalau sakit dah tidak. Wong nak nang nang nak. Wong nak hai dah wong jantan ke? Nak. Ah, tu iman nola lama ti. Ah, jadi bojo dia le. Ya, laisa lama. Ya, ayo anu lama ya. Isu bulan Ramadan suatu banyak jawab menengok iman orang lama mati. Ya. Apalagi tiga hari ke raya. Orang berlambang. Dah duduk aja situ. Lena kekuali. Alang apa dah makan lambangnya. Dia berhasil. Dah berhukum pak. Alah dah tak. Tengok lambang. Ya. Kalau dia boleh dah. Aduh. Jadi iman itu diperiksa. Allah Ta'ala nama patekokan kau yang lain ikut orang memati imannya. Bang, periksa bang. Mikrofon abah tuh baterainya. Oh, baterai. Ada baterai. Jadi, ada itu. Ada lo imannya kuat. Nah. Kalau iman yang kuat itu, apa jonya disuruh? Imannya lawan kuat apa? Lama. Ya. Kalau imannya lama, ya
Tidak terayu rinyo do. Maka aduh bagai kuasa nyolong tengah iya jo. Jangan pagi-pagi ya. Oh pasu yo ya yang tengah iya. Lain putih go sahur. Nah tu. Jadi lomah. Ya lomah kuasanya. Nah itu adalah apa namanya tipi mipi semipi kulit bawah. Nah apa kulit bawah lo sakete ya tersinggungnya puyak. Nah uang puasa cuma itu tuh kan puasa itu majukan sabar ya. Nalinya enggak. Hei, jangan kita. Dia puasa apa? Makin puasanya, makin pembohongi. Nah, yuk tensi. Di puasa. Yalah, ulang lah ya tensi itu deh makan kambing. Ya, makan daging. Ini enggak, dan makan apa lah ya tensi. Berang dia puasa. Gimana sih toh? Tuh, macam-macam kan? Ya, jadi ada dibantu nan lemah, ya ada nan tipi, ada nan tabel, ada nan kuat, ya, ada nan mual. Mudah-mudahan, bang. Mudah-mudahan nanti mau dengan ta'ala berpuasa itu orang beriman tapi bukan beriman dan lama ya? Beriman dan kuat ya. Nah, jadi selain dari orang beriman tidak diimbau dalam ta'ala itu. Ya ayuhalladzina kafaru. Ayuhal kafiu. Puasa. Tidak diimbau dalam ta'ala itu. Yang beda dalam ta'ala itu puasa ini. Puasa ini tidak akan nombor. Puasa kafiu itu mah. Kalau puasa itu. Ya ayuhalladzi, hai orang-orang yang munafik, yang nifak. Hai orang munafik, puasa. Nak ke puasanya, biar salah. Nak semua lah. Di depan orang, coba-coba puasa. Di belakang, ada orang buka. Ya, tadi banyak. Ya, maka oleh sebab itu, persiapan awak. Kan, dari TV itu, itu. Apa persiapan mau Ramadan? Nah, kalau kampung kau dah lulu, takut ya. Aku lu apa, lu guru sakau. Iya. Nah, menyiapkan guru sakau, menyiapkan pakau ikan. Iya, apa? Segala macamnya. Sehingga ada kawan nak lu dibawakan lu. Di gion dah ada. Gion dah. Aku di gion. Dan pai kau ke tinggi dan aku je kan boli situ tu. Kok bawang segala macam kain baju. Dok semua terpekap di wali dah. Sudah tu tiba dulu dia apa kau mau. Tiga buah dah pergi honda dah. Jualan. Lombo tadi dua tiga buah dah honda. Jadi, nah itu persiapan lah, persiapan bahwa iman, iman nangko. Nah, itulah ibu-ibu, insya Allah kita mengaji sekali lagi. Ini tanggal 29. 29. 50, 51, 1, 2, 3.
5. Tanggal 5 Senandu itu penutupan wiwit awal. Ya. Jadi tanggal 2 boleh uang puasa. Di seminggu kan. Jadi senayan nang katimbo tu orang bangkinang Bali mau. Kotang Bali mau. Selasa puasa. Jadi minggu depan insya Allah kuih awak kau waktu kuih dan kemungkinan lah patang berlimau ngaji juga. Bila topik kalau daya